Beginilah saat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Kabupaten Purbalingga. Begitu tiba di Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang, Prabowo disambut ribuan pendukungnya. Di hadapan massa pendukungnya, Prabowo mengatakan bahwa negara Indonesia sangat kaya. Untuk itu, rakyat berhak mendapat keadilan dan kemakmuran. Karena kami mengerti dan kami tahu bahwa rakyat kita berhak mendapat keadilan dan kemakmuran. Karena kami tahu bahwa negara kita sangat kaya. Tapi kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Kekayaan kita diambil, dibawa ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia. Usai berpidato, Prabowo kemudian dipanggul dan diarak massa pendukungnya. Setelah itu, capres nomor urut 2 melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Banjarnegara. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.